Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kijot di sini. Dan kali ini kita akan pantau lagi untuk progres tol Cicumdawu di area Simpang Cileunyi. Dan seperti biasa kita pantau dulu di arah jalur masuk ke arah tol dari arah Jatinangor Sumedang maupun dari arah Bandung. Dan bisa kita lihat di sini untuk pengecoran atau tanjakan ya yang menuju ke arah flyover Tunggal sekarang sudah dicor ya. Mantap nih, ini dicor sepertinya tadi pagi ya. Dan bisa kita lihat di sini juga untuk pembatas sisi kiri dan sisi kanan juga sekarang sudah mulai ada lanjutannya kembali. Nah, jadi untuk ke arah sebelah sininya udah mulai dirapikan ya untuk tanjakan ke arah flyover Tunggal atau jalur masuk ya. Dan ke sisi sebelah sini juga ya, sisi kanan saya ada galian lagi di sini nih. Nah, saya nggak tahu ini galian untuk apa. Dan jumlahnya ada dua ya, di sini satu dan satunya lagi ada di depan sana tuh yang ada tulisan itu tuh. Nah, dari situ. Oke, setelah ini kita akan lihat lagi untuk progresnya udah sejauh mana untuk sore hari ini. Yuk, pantau terus video ini sampai akhir. Dan sekarang kita bergeser ke arah di depan SMK Bakti Kencana. Untuk pilar pertama dari sini kita lihat untuk sisi kiri sudah mulai ada pengerjaan untuk pemasangan scaffolding yang nantinya untuk pengerjaan pierhead ya. Mantap nih, ini untuk sore hari ini untuk pemasangan scaffolding sudah dilakukan untuk sisi kirinya. Dan ke arah sini untuk bagian atas juga belum ada pemasangan ya kalau untuk bagian atasnya. Kalau untuk sisi kanan sudah terpasang untuk scaffoldingnya dan sudah mulai ke atas ya. Udah sampai ke atas nih untuk bagian scaffoldingnya. Kemudian untuk bagian tengah belum ada lanjutan lagi ke atasnya ya. Baru yang sisi kirinya. Dan terlihat juga di sana ada kren untuk menaik-naikkan material ya seperti scaffolding mungkin ya. Mantap nih. Ini untuk pilar yang pertama di depan SMK Bakti Kencana. Dan untuk pilar yang keduanya sepertinya akan dilakukan pembersihan ya, tidak lama lagi dilakukan pembersihan untuk kerangka pierhead. Yuk kita pantau ke arah depan lagi. Dan di sini adalah pilar yang kedua dari SMK Bakti Kencana ya. Nah, ini untuk progresnya udah sejauh ini. Nah, itu yang di depan sana keren yang tadi di antara pilar 1 dan pilar 2 ya. Kita geser lagi ke arah sebelah sini. Nah, untuk pilar yang ketiga ini yang di depan juga gerbang AMC ini sudah dilakukan pengecoran ya sekarang. Nih, untuk cetakan pierheadnya sekarang sudah dicor. Ini dicornya tadi pagi. Namun tadi pagi saya tidak meliput karena tadi pagi saya ke Cilayung ya. Jadi pas saya lewat ke sini sedang dilakukan pengecoran, namun saya tidak melakukan ngerekam atau tidak melakukan peliputan. Namun yang jelas untuk pilar yang ketiga ini atau di depan gerbang AMC sudah dilakukan pengecoran seperti itu. Dan kita pantau lagi ke arah sebelah sini ya, di dekat persimpangan jalan ya yang mau mengarah ke arah jalan Garut Tasik dan ke arah Cibiru. Nah, ini nih yang sudah dilakukan pengecoran tadi pagi. Dan bisa kita pantau di sini ya untuk cetakan pierheadnya sudah terlihat ada terpal-terpal tuh. Itu menandakan bahwa itu sudah dicor ya. Bisa kalau dicor kelihatan ada semen-semennya di cetakannya ya. Dan kita pantau ke arah sini ke pilar keempat yang di dekat underpass. Sedang kegiatan pembersihan ya untuk kerangka pierheadnya. Mantap nih, ini untuk kegiatan pembersihan. Dan kren juga masih ada di sini karena pembersihan masih tetap berlanjut ya untuk pilar yang di dekat underpass ini. Ya, kita lihat lagi untuk progres yang lain ya di daerah Simpang Cileunyi ini dengan pantauan darat ya. Dan kita pantau ke arah sebelah sini ya, itu pilar yang keempat berarti ya, itu kita hitung keempat aja ya dari SMK. Dan terlihat untuk cetakannya sedang dilakukan pembersihan. Dan ke arah sebelah sananya juga sedang sibuk-sibuknya untuk pembuatan pilar-pilar dan pierheadnya ya, untuk rangka-rangkanya.
Nah, ini pilar yang keempatnya. Ini yang ketiga yang tadi di dekat persimpangan. Dan bisa kita lihat di sini pengerjaan pembesian dan perakitan ya untuk rangka pierhead-nya. Ini waktunya sore ya, menjelang maghrib. Mantap nih. Oh ya, dan ini nih satu lagi yang drainase di underpass. Nah, ini nih pengerjaan yang selama ini pengalihan arus. Jadi untuk lalu lintas hanya dipindahkan ke satu lajur aja ya, karena satunya lagi sedang ada pengerjaan untuk drainasenya. Nah, inilah keadaan untuk sore hari ini, progres tol Cisumdawu di arah simpang Cileunyi. Pengerjaan rangka-rangka atau pilar-pilar flyover utama tol Cisumdawu ya di area sebelah sini yang mendekati dengan simpang Susun. Ada pantauan dari darat ya, atau lebih dekatnya seperti ini. Terus sedang mengangkat ini besi-besi cetakan untuk pierhead-nya ya di pilar yang sebelah sana tuh. Dan untuk sore hari ini untuk pengerjaan pilar yang ke arah sebelah sini ya. Nah, ini untuk pemasangan scaffolding sudah sampai ke atas, namun untuk bagian pierhead-nya belum ya untuk pilar yang ini. Namun yang pilar yang di depan sana sudah ada banyak pekerja di sana yang sedang melakukan pembesian atau rangka-rangka untuk pierhead-nya. Jadi kalau kita pantau di sini sudah banyak pekerja ya di sini, karena untuk mengejar target juga untuk tahun ini selesai ya untuk tol Cisumdawu ya, semoga aja tidak ada halangan. Jadi bisa kita lihat di sini untuk rangka pierhead-nya nih, untuk bagian atasnya sudah mulai terlihat ya, setengah baru terlihat setengahnya, yang ke arah ruas sisi kirinya belum terlihat ya. Mantap nih ya untuk progres pilar utama tol Cisumdawunya sudah mulai nampak banyak yang berdiri ya ke arah sebelah sininya, tinggal penggarapan untuk cetakan pierhead-pierheadnya. Dan mungkin saya cukupkan saja video pantauan darat untuk area simpang Cileunyi, dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, dan untuk kesalahan profesional mohon untuk dikoreksi kembali. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.